pagi dengan cahayanya memancar bumi seluas berkatnya. Amal dan adab menjadi tunjang dengan membaca hati kan tenang. Jadi setiap hari tanpa jemu penting belajar, perlu ada guru para ilmuwan saling berkasih, hormati hilaf jangan selisih. Inilah panduan yang ditinggalkan dari Muhammad Nabi junjungan. Nur Quran menyembuhkan, Deli Quran membangkitkan, Nur Quran menenangkan, rentasi seluruh buana. Nur Quran menyucikan, Deli Quran menerangkan, Nur Quran melindungkan dari godaan dunia. Satu peta tunjuk jalan, cara duduk, cara tunduk, cara sujud, cara makan. Lebih dari inti 1,000 buku. Kompas kalau guna nampak arah tuju. Tak kenal kaum, tak kenal suku. Untuk masa depan sekarang dan juga zaman dulu. Kandung cerita ini peti ilmu. Aku belai tanpa segan silu. Tiada Tuhan yang tulis, ini Tuhan yang lukis. Ini perisai kalau hentak imanku tak guris. Ini ubat cuci hati sampai hilang semua kudis. Kalau hidayah itu harta tak baca aku muflis. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sabahal khair. Apa khabar semua tuan-tuan puan muslim muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa amma ba'd. Alhamdulillah, salam 12 Jamadil Akhir 1443 Hijrah. Selamat datang ke program Quran Online Interaktif nombor 1 Malaysia. Hashtag Daily Quran episode 1441, musim yang ke-6 bersama-sama dengan saya, Master Coach Quran Professional Malaysia, Uwais Qarni. Seperti biasa tuan-tuan dan puan, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama. Satu hari, satu ain. Jadi insyaAllah hari ini tuan-tuan dan puan, hashtag kita jaga Quran, kita trust the process. Kita akan mulakan bacaan kita bermula dari ayat yang ke-21 dari Suratul Ahqaf. Tolong tuliskan di ruangan komen tuan-tuan dan puan, ayat 21 Suratul Ahqaf muka surat 504. Okey. Muka surat 504 ayat 21 dari Suratul Ahqaf. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Yes. Sebelum kita start ayat yang kita nak baca hari ini tuan-tuan dan puan, apa kata kita buka dulu majlis kita
dengan Ummul Kitab Suratul Fatiha. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Bagi anda yang baru join, welcome to the show. Anda sedang menonton hashtag Daily Quran episod 1441, musim yang ke-6 bersama-sama dengan saya secara live dari ZG Lab, Seri Kembangan, Selangor. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan, seperti biasa, rutin kita setiap pagi adalah teman berteman baca Quran bersama-sama, latih 5 perkara tuan-tuan dan puan. 5 perkara iaitu Surya Uwais Qarni, S-U-R-I-A. S adalah suara, U adalah ulang-ulang, R adalah rentak, I adalah intonasi, dan A adalah alunan. Okey, so jadi tuan-tuan dan puan, kita nak latih 5 perkara ni. Suara, ulangan, rentak, intonasi, alunan. Okey, saya harap anda bersedia bersama dengan mushaf Quran masing-masing. Okey, berapa ramai kalangan anda yang bersedia bersama dengan mushaf Quran masing-masing? Angkat tangan, say ana. Ana. Okey, masya-Allah tabarakallah. Kalau anda dah bersedia, komen di ruangan komen ana ready dan excited. Okey, mari kita mulakan sekarang tuan-tuan dan puan. Ayat yang ke-21 dari Suratul Ahqaf, muka surat 504 ke 505? 505. Okey, muka surat 505. Maafkan saya tadi, ya, bukan 504. Ya. Kita punya lower third tu maklumat salah sikit. Bukan 504. Tetapi muka surat 505. Okey, baik tuan-tuan dan puan, ayat 21 muka surat 505 Suratul Ahqaf. Dan anda sedang menonton program Quran online interaktif nombor 1 Malaysia. Hashtag Daily Quran episod 1441, musim ke-6. Sama-sama. A'udhu billahi minasy syaitanir rajim. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين
قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني أراكم قوما تجهلون. Teruskan. Ikut rentak saya, tuan-tuan dan puan. Ikut rentak saya, rutin kita setiap pagi ialah latih Surya Uwais Qarni itu. Ikut rentak saya. Suara, ulang, rentak, intonasi dan alunan. Okey, pastikan anda ikut step saya. Badan tegak, mata dengan Quran, eye level. Okey, mata dengan Quran, eye level. Eye level. Okey. Supaya badan kita jadi tegak. Kalau kita dah terror, tak apalah. Tuan-tuan dan puan, untuk beginner ya. Untuk yang dah terror, tak apa. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan, muslim muslimat rahimakumullah. Jom kita teruskan. Falamma ra'awhu 'aridan mustaqbila awdiyatihim. Ready? Satu, tegakkan badan. Buang nafas. Dua, tarik nafas. Tiga, baca. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا. بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. كذلك نجزي القوم المجرمين. Tuan-tuan dan puan, muslimin muslimat rahimakumullah, sempena dengan awal tahun ni, saya nak ada nak sembang sikitlah dengan tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah selepas daripada kita selesai ngaji kejap lagi. Khususnya untuk orang yang saya nak tahu apa masalah anda dalam membaca Al-Quran. Okey, saya nak tahu real problem anda. Okey, apakah masalah yang anda hadapi untuk upgrade kualiti bacaan Quran anda? Apa masalah yang anda hadapi? What is the real problem that you guys face, apa yang anda hadapi ketika nak mengupgrade kualiti bacaan Quran? Saya nak sembang dengan anda selepas daripada kita ngaji. Okey, mungkin ada beberapa masalah yang kita mungkin boleh kita kenal pasti. Masya-Allah tabarakallah, sebab matlamat saya tahun 22 ni, azam saya tahun 22 ni, saya nak bantu lebih ramai orang yang upgrade bacaan, upgrade kualiti bacaan Quran. Okey. Kita nak fokus kepada matlamat kita dan kita nak bantu lebih ramai orang, dan anda kena berterus terang dengan saya. Boleh ke? Kita sembang-sembang selepas daripada kita ngaji ni, sempena hari ni hari Sabtu kan? Okey, hari Minggu. Okey, kalau boleh kita sembang-sembang dari hati ke hati, insyaAllah. Mudah-mudahan tahun baru kita ini memberi semangat yang baru, motivasi yang baru untuk anda mula berjinak dengan Al-Quran. Okey, boleh tuan-tuan dan puan? Okey, kita ngaji dulu tuan-tuan dan puan. Kita ngaji dulu. Satu ayat lagi kita nak baca. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ. Ready? Satu, dua. Tolong tegakkan.
lagi dia duduk dekat. Ada stand kan ni? Okey, jom kita teruskan tuan-tuan dan puan. Ready? Satu, tegakkan badan. Dua, buang nafas. Tiga, tarik nafas. Walaqad makkannahum fima immakkannakum fihi waja'alna lahum sam'an wa absaran wa af'idah. فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Kita ulang sekali lagi tuan-tuan dan puan. Okey, kita ambil daripada wala absaruhum. Pastikan nafas kita lebih survive kali ni. Ambil nafas panjang-panjang kan tuan-tuan dan puan, tegakkan badan. Buang nafas. Kita nak latih nafas kita. Okey. Buang nafas. Tarik nafas. Wala absaruhum wala afidatuhum min syai'in idh kanu yajhaduna bi ayati Allahi wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. Okey, baik. Tuan-tuan dan puan muslim muslimat rahimakumullah. Kita dah selesai misi kita untuk baca Quran hari ini. Okey, jangan keluar dulu tuan-tuan dan puan. Saya harap yang boleh stay, stay. Saya nak sembang dengan anda tuan-tuan dan puan. Saya nak kenal pasti beberapa masalah. Okey. Saya nak kenal pasti, tolong buka konten kat sini. Saya nak kenal pasti beberapa masalah tuan-tuan dan puan. Apakah masalah yang anda hadapi ketika nak upgrade Quran? Okey, ketika nak upgrade kualiti bacaan Quran. Apa masalah yang anda hadapi? Mungkin saya boleh bantu anda. Okey, ada masalah huruf ke, makhraj huruf ke, sifat huruf ke, apa masalah yang anda hadapi? Tuan-tuan dan puan, sebab 20 hari bulan ini adalah hari yang bermakna untuk anda. Okey, insya-Allah bagi yang nak upgrade kualiti bacaan Quran sempena tahun baru ini. Dan kita ada sediakan hadiah untuk para para followers yang serius dengan azam baru tahun 22, masya-Allah tabarakallah. Okey, mungkin anda boleh komen di ruangan komen ya. Mungkin anda boleh komen di ruang komen. Saya nak tengok. Mana kita punya live ni? Ustazah Dia Idora dari YouTube. Dia beritahu masalah dia adalah susah nak maintain panjang pendek mat walaupun dah kenal. Oh. Susah nak maintain. Okey, bagus. Itu masalah yang pertama, bagus. Susah nak maintain panjang pendek mad walaupun dah kenal. Maksudnya masalah praktikal lah, bukan masalah teori lah. Okey, take note satu. Tolong take note satu. Siapa ada di studio si? Ustaz Lokman dengan Ustaz Amar. Okey, salah seorang tolong take note. Itu masalah yang pertama. Susah nak maintain panjang pendek huruf mad walaupun dah kenal. Very good. Very good, very good.
Bukan very good masalahnya. Kita dapat something lah. Ustazah Zaleha kata tidak confident dengan sebutan huruf. Ini penyelesaian dia kena talaki ni. Okey, kalau macam dengan Ustazah Diaidora tadi, mungkin penyelesaian dia boleh selesai dengan apa? Video-video belajar sendiri. Dia ada teknik dia lah. Kita boleh bagi tips, teknik melalui video belajar sendiri kalau masalah Ustazah Diaidora tu. Tetapi kalau Ustazah Zaleha ni tak confident sebut huruf, boleh juga kita fikirkan. Tapi penyelesaian mudah dia untuk Ustazah Zaleha tu, dia kena talaki hak tu. Dia kena ada guru duduk depan. Sebab dia tak confident dengan sebutan huruf dia. Dia sebenarnya kadang-kadang dia sebut dah betul dah. Tapi dia tak confident. Tak ada siapa nak sahkan bacaan dia. Masya Allah, tabarakallah. Kena ada robot ni. Lagi? Ada lagi? Ada beberapa orang mempunyai masalah yang sama, iaitu bacaan tak lancar. Beberapa orang mempunyai masalah yang sama, bacaan yang tak lancar. Okey, bacaan yang tak lancar ni. Okey, boleh? Tolong take note. Itu dia punya masalah yang ketiga. Penting ni, tuan-tuan dan puan, penting supaya saya tahu apa masalah student saya, apa masalah anak murid saya, apa masalah follower saya, supaya saya boleh bantu direct selesaikan masalah tersebut, insyaAllah. Okay. Okay, lagi? Ada apa lagi? Masalah nafas pendek, semput. Masalah nafas pendek, small matters, insyaAllah. Bisa diatur masalah nafas pendek ni. Dia kebanyakan masalah ni kalau duduk depan-depan kan, Allahai, senang, senang insyaAllah. Senang untuk diatur insyaAllah. Masalah wakaf dan ibtidak. Okey, masalah wakaf dan ibtidak. Tolong take note ya, Studio C. Okey, masalah suyah. Nanti Ustaz Lokman, nanti next time kita kena bawa masuk dia orang dalam Zoom lah. Sebab kita nak dengar sendiri, kita perlukan penerangan yang lebih detail. Contohnya Ustaz Suyah kata dia ada masalah makhraj huruf dengan sifat huruf. Apa yang dimaksudkan dengan makhraj huruf dan sifat huruf tu? Sebab dia luas sangat. What is specifically ataupun exactly masalah dia dalam sifat huruf dan makhraj huruf dan sifat huruf? Takkan semua huruf dia bermasalah. Mesti ada setan-setan huruf saja. Okay, so basically kita boleh take note masalah makhraj huruf dan sifat huruf. Okay, lagi? Ada tak dalam kalangan kawan anda, ada tak dalam kalangan kawan anda yang teringin ataupun berkeinginan seperti anda nak upgrade kualiti bacaan Quran anda? Okay, ada tak? Okay, sebelum kita pergi kepada kawan-kawan ni, nanti tuan-tuan dan puan, saya nak tanya anda, berapa ramai di kalangan anda yang stay sekarang ni? Saya tahu sebahagian besar daripada anda bila dah habis mengaji tadi, dia dah stop, dia dah keluar daripada live kita, okay? Sekarang ni tuan-tuan dan puan, saya nak tanya yang stay sekarang ni. Yang stay sekarang ni, berapa ramai di kalangan anda yang memang nak upgrade, yang memang serius tahun 22 ni dia nak upgrade kualiti bacaan Quran anda? Berapa ramai di kalangan anda? Cuba angkat tangan, say Ana. Ana! Okay, semua yang stay ni, saya percaya anda memang nak upgrade kualiti bacaan Quran anda, kan? Okay, so baik. Sekarang ni saya nak tanya, berapa ramai di kalangan anda yang memang ada kawan? Yang memang ada kawan, circle dia, ahli keluarga dia ke, kawan dia ke, yang memang nak upgrade kualiti bacaan Quran anda seperti anda? Ada tak? Cuba komen di ruangan komen, tuan-tuan dan puan. I need to know. Ataupun boleh komen lagi, apa lagi masalah anda? Boleh?
boleh tag nama kawan anda di ruangan komen. Boleh tak anda tag nama Facebook kawan anda? Boleh tak anda tag nama Facebook kawan anda di ruangan komen, tuan-tuan dan puan-puan? Sebab 20 hari bulan ni, kita ada masa lebih kurang 5 hari lagi ataupun 6 hari lagi ke? Sebelum 20 hari bulan ni, Masya Allah Tabarakallah, adalah hari yang sangat bermakna untuk anda yang nak upgrade kualiti bacaan Quran anda. Untuk anda yang nak upgrade kualiti bacaan Quran anda. Sebab dalam 20 hari bulan ni, New Year Kit, tuan-tuan dan puan-puan. Kit Tahun Baru, KIT, New Year Kit. New Year Kit ni adalah 7 perkara, 7 benda, 7 produk yang akan bantu anda untuk upgrade kualiti bacaan Quran anda. Salah satunya, kalau siapa yang ada masalah makhraj huruf, sifat huruf, saya perlu kenal pasti dia ni duduk level mana. Okay? Kalau dia duduk level basic, penyelesaian dia adalah ngaji O. Kalau dia duduk level basic, penyelesaian dia adalah ngaji O. Tapi kalau dia duduk level advance, penyelesaian dia adalah Daily Quran Digital. Tapi Daily Quran Digital tak adalah 20 hari bulan ni. Yang 20 hari bulan ni dia ada ngaji O saja dalam New Year Kit tu. Alright? Okay? Kalau untuk orang yang baca Quran tak lancar, penyelesaian dia Daily Quran Digital juga. Okay? Kalau untuk orang yang ada masalah apa? Masalah apa tadi? Makhraj huruf sifat huruf dah settle. Makhraj huruf sifat huruf kalau level basic, duduk dalam ngaji O. Ngaji O tu ada dalam New Year Kit yang kita akan buka pada 20 hari bulan nanti. Anda boleh tengok. Anda boleh tengok dekat website saya. www.uaiskarni.com/New Year Kit. Okay, cuba tengok kat bawah ni tuan-tuan puan. Okey, cuba tengok kat bawah ni. Ini adalah website saya di mana saya senaraikan apakah 7 produk yang terdapat di dalam New Year Kit tu. Salah satunya adalah Ngaji O. Ngaji O ni adalah 88 episod video yang sesuai untuk orang yang baru nak belajar huruf. Okey, belum mahir makhraj huruf sifat huruf tetapi dia perlu tahu tips nak sebut huruf. Sesuai untuk beginner. Yang pakar tak sesuai. Yang pakar tak sesuai Ngaji O ni. Kecuali yang pakar tu guru Quran, dia perlukan panduan nak mengajar beginner. Okey, dia perlu ngaji O. Okey, boleh. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan sembang santai pagi ni bermanfaatlah untuk anda. Okey, insyaAllah mudah-mudahan bermanfaat untuk anda. Okey, siapa yang baca Quran tak lancar tu, siapa yang tak confident nak sebut huruf, saya percaya ngaji O ni pun akan membantu anda juga sedikit sebanyak. Tapi kokok mana pun ngaji kokok mana pun tak confident nak sebut huruf ini, dia tidak boleh tidak, tuan-tuan dan puan, kena duduk depan guru kita. Okey? Kena duduk depan guru yang garang. Cuba tulis di ruangan komen. Kena baca depan guru yang garang, guru yang tegas. Kebanyakan guru dia tak berapa tegas sebutan huruf ni, kadang-kadang boleh tu. Boleh dah tu. Padahal tak tepat lagi. Kadang-kadang guru nak jaga hati kita. Masya-Allah tabarakallah. Okey, biasa berlaku? Biasa berlaku tak? Tuan-tuan dan puan. Guru kata boleh dah. Boleh dah. Kita rasa macam tak puas hati je aku sebut. Kan? Masya-Allah tabarakallah, guru nak jaga hati kita. So dia kena, penyelesaian dia kena cari guru yang garang. Okey? Insya-Allah tuan-tuan dan puan, nanti saya akan bermesyuarat dengan tim saya bagaimana cara nak selesaikan masalah anda. Cara yang terbaik untuk selesaikan masalah anda, insya-Allah kita buat solat hajat, kita buat baca Yasin. Nanti Allah Taala tunjuk jalan macam mana kita nak selesaikan masalah anda. Alright? Okey, mudah-mudahan perbincangan dan sembang santai pagi ini bermanfaat untuk anda. Masya-Allah tabarakallah. Okey, bermanfaat untuk kita semua juga. Mudah-mudahan dalam masa akan datang nanti ada something pada 20 hari bulan ni, kita mungkin nak sediakan satu lagi surprise untuk sempena nak selesaikan masalah anda, kan? Masya-Allah tabarakallah. Okey, beramai dalam kalangan anda yang excited. Angkat tangan, say Ana. Ana.
Okey, baik tuan-tuan dan puan muslim-muslimat rahimakumullah. Salam hujung minggu. Nama saya Uwais Qarni. Hashtag kita jaga Quran, kita trust the process, vaksin hati. Bye-bye. Assalamualaikum. So.